ngasih dia momen-momen sama aku tuh dia inget banget gitu. Kalau aku saya awal-awal aku ngambek apa gimana sih, dia masih dia pura-pura nangis gitu. Terus dia bilang, aku tuh sayang banget sama tuh cewek. Nah, aku terus kata ya teman aku, sahabat aku, siapa namanya, Lila Dita, wanita paling aku cinta, kata dia bilang gitu. Terus buat aku tuh aku bersyukur banget karena yang lainnya dia mereka masih meraba-raba gitu. Itu bisa dibilangnya sebenarnya karena abis lagi operasi kemarin gitu, jadi kayaknya ini sih besok kita baru mau cek lagi di MRI lagi. Sebenarnya harusnya besok tuh MRI kapasitas operasi itu gimana gitu. Tadi kan karena ada pendarahan ya, dan aku juga kayaknya mengecek bagian matanya karena dia ngerasa hari ini kok buram dan apa bagian palanya sakit gitu. Jadi besok tuh mau di MRI. Jadi buram itu kayak dia sebenarnya bisa ngelihat tapi ngelihat orang tuh buram gitu. Jadi nih dia masih kenal dulu itu siapa. Terus itu diraba, terus dia bercanda, kita dia nggak kenal mana orang ini, dia sebut itu seharusnya Nana tapi dia jadi Nani gitu, tapi dia bercanda, terus aku bilang itu Nana sayang, aku bilang gitu, ah aku tahu lah masa aku dikasih tahu gitu. Dia alhamdulillah semua di ruangan ini dokter-dokter semua suster tuh happy sama Mas Bekti, walaupun kayak gitu dia tuh tetap Mas Bekti yang seperti dulu gitu ya. Luar biasa buat aku, masih semangatnya dia masih luar biasa gitu. Alhamdulillah bersyukurlah kalau untuk dari tangan, kaki, semua tuh sampai dokter, ayo coba tangannya. Ayo apa kayak tendangannya semua sampai kan kita sampai dicek apa tuh ya, jantung semua gitu. Semua alhamdulillah sekarang tuh masalahnya cuma apa ya, dia ngerasa pusing banget palanya, terus apalagi apa ya, palanya sama mata sih itu yang masih aku worryin gitu. Jadi itu yang masih, karena palanya itu sakit karena dia masih ngeluarin darah gitu. Karena nah dia tuh kalau ngomong saking antusiasnya itu yang bikin dia juga tensi agak naik gitu. Karena dia ngomong tuh sambil mikir, tidur aja bisa-bisa kebangun kaget cuma ngomongin hal nggak penting, bukan nggak penting. Jadi kadang ngerja apa ngomongin tentang kerjaan kaget gitu. Aku harus kerja nih Bu. Di mana nih? Udah jam 3 nih aku bilang gitu. Jadi ada yang kayak gitu-gitu. Jadi otak dia katanya si dokter, Pak Bekti tolong kalau lagi tidur, lagi ngomong jangan sampai mikir, apa santai aja santai gitu. Ya akhir tahun kita dengar kabar yang kurang mengenakan. Sahabat kita, teman kita, saudara kita Bekti mengalami sakit yang cukup serius. Mudah-mudahan Bekti cepat sehat, cepat sembuh ya. Mudah-mudahan doa yang terbaik aja buat. Lihat ya semuanya langsung datang karena Bekti itu orang yang ya teman-teman juga tahu deh, hatinya tulus banget, luar biasa. Dan kita semua ikut mendoakan, tadi udah disampaikan kepada Roy, kalau butuh apapun, mungkin apa kita bisa bantu, anything lah gitu yang kita bisa bantu. Pokoknya kita pasti akan ready.